Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel gue Nanda Sugoi. Iya, tentunya di hari ini gue bakal lagi share untuk kalian ya caranya nih menyalakan handphone tanpa kabel ke TV. Wow, keren banget ya. Tapi untuk caranya berbeda dengan yang kemarin. Biasanya itu kan langsung dari handphonenya. Nah, kalau emang nggak ada bawa handphonenya, di sini ada aplikasi di Play Store ya, teman-teman ya. Untuk aplikasinya itu cari aja di Play Store Mirakes ya, banyak kok main untuk aplikasinya. Nah, langsung aja ya kita review, kita coba untuk aplikasi ini habis apa enggak. Ya, oke, siap. Ya, sudah tersedia untuk bahan-bahannya di depan kita. Langsung aja kita download dulu aplikasinya di Play Store. Ya, kita buka dulu Play Store-nya. Ya, langsung aja kita telusuri atau dicari Mirakes. Ya. Dan gue menggunakan aplikasi yang paling atas ini ya. Coba kita klik ya. Untuk ininya datanya cuman 3,04 MB. Jadi enggak terlalu besar ya. Dan menurut gue aplikasi ini sangat-sangat mudah ya untuk cara kita mindahin layar handphone ke TV. Jadi untuk aplikasi ini ya enggak terlalu sulit, langsung dia. Nah, sudah ke-download ya. Karena enggak terlalu berat. Ya, langsung aja kita buka. Oke, tunggu sebentar. Nah, terlihat ya, sama ya. Oke. Dan untuk TV-nya gue pakai TV yang smart TV ya. Nah, di sini pencerminan layar. Langsung aja kita pilih memilih ya. Di situ ada gambar memilih, diklik aja, teman-teman. Dan langsung muncul iklan. Nah, dia langsung lari ke tampilan interaksi multi layar. Tapi sebelumnya hidupin WiFi dulu. Oke, sudah dihidupin WiFi. Nah, langsung dicentang itu. Ya, oke. Nah, terus cari sesuai dengan seri TV-nya. Nah, nanti dia langsung kayak gini. Mudah sekali ya untuk caranya. Jadi enggak terlalu sulit. Nah, tuh. Ya, sama ya. Yang tadi apa yang kita lihat. Nah, coba kita jajal nih. Nah, untuk YouTube nih, kita buka YouTube. Gambar full ya. Ya, kenapa sih gambarnya cuman separuh kayak gitu? Karena sesuai dengan ukuran handphonenya. Kalau handphonenya besar, diikut besar. Tapi kalau untuk escape, dia full ya, teman-teman. Nah, kita coba aja dulu yang ini. Gambar ini Dragon Ball apa ini? Jadi suara sama gambarnya pindah semua ya, teman-teman. Dan di sini masih layar yang standar ya. Nanti kita bakal coba untuk layar landscape-nya. Masih ada iklan ya. Nah. Ah, iklan lagi ya, gila banyak benar iklannya. Luar biasa sekali ini. Ya, sebentar. Nah, tuh ya. Terlihat dari handphone sama TV-nya sama, Bung. Tuh. Sama ya, teman-teman ya. Nah, ini kita coba landscape ya. Tuh. Pokoknya untuk tampilan TV ini mengikuti handphone ya. Nah, tuh, kelihatan sama ya. Ya, cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya cara mudah yang gua